ini ya teman-teman ya. Jadi nanti keluarnya tadi itu dari alternatif, nanti keluarnya itu langsung ke Gadok, Simpang Gadok teman-teman. Jadi dari Simpang Gadok ini langsung masuk ke tol. Jadi itu alternatif, lumayan nggak macet, cuman ya gitu jalannya itu naik turun gitulah. Dan ada tanjakan yang sangat ekstrim tadi, lumayan ada. Jadi alternatif, tapi memang harus ini ya, berpengalaman ya kalau mau lewat jalan alternatif ini. Harus berpengalaman. Soalnya jalannya lumayan agak ekstrim dan sempit. Nah, ini di depan ini sudah Simpang Gadok, teman-teman. Ini tinggal kiri kita, habis itu langsung masuk tol. Nah, ini lumayan kita jadi memangkas waktu, bisa jadi setengah jam. Soalnya kalau lewat jalur utama itu makan itu tadi macet banget. Jadi memang ini alternatif ya, kalau memang jalur utamanya macet banget. Tapi kalau nggak macet, mending lewat jalur utama sih. Nah, ini sudah kita udah keluar dari Simpang Gadok. Jadi dari alternatif tadi. Ini kita tinggal masuk ke tol. Oke teman-teman, itu aja review suasana ya, jalur alternatif puncak ke Jakarta. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.